Kemuncaknya kini, Regulasi telah jaya ditubuhkan di 28 buah IPT dan telah jaya menarik minat dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadikan media relasi sebagai antara pilihan dalam aktiviti kurikulum mereka sepanjang tempoh pelajaran. Sepanjang tempoh 2010 hingga kini, seramai 21,067 orang pelajar telah berdaftar dengan peringkat relasi. Adalah diharapkan brigade relasis ini akan dapat membantu menangani masalah tersebut dengan melatih dan mendidik mahasiswa mengenai konsep kursus kerelawanan melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Hendaklah mereka mempunyai matlamat hidup yang jelas, bercita-cita tinggi, berdisiplin dan berani melakukan perubahan ke arah kebaikan. Tuan-tuan haruslah berani menyahut cabaran, berani keluar daripada zon selesa, dan paling penting, anak-anak muda yang berani bersuara dan berani mengambil risiko dalam keadaan yang politik.